Semua mereka menuntut di universiti-universiti yang berbeza di sekitar Morocco. Dan ini merupakan kali pertama mereka berkumpul bersama untuk berlatih. Namun ia tidak menghalang anak-anak perantau untuk serasi dan harmoni bersama. Sekali-sekala dapat berkumpul begini di malam raya memang seronok. Biarpun hari dah larut malam, namun adik-adik kita ni tetap bersemangat berlatih sebagai persiapan bagi persembahan esok di pagi raya. Malam sebelum raya merupakan malam yang paling sibuk. Seluruh kaki tangan dan pelajar-pelajar Malaysia berkumpul untuk sama-sama membuat persiapan terakhir. Kata orang, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitulah semangat tolong-menolong antara satu sama lain diperlukan bagi memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Aktiviti gotong royong seperti ini bukan sekadar meringankan beban tugas, bahkan menyemai ciri-ciri kasih sayang dan persefahaman di kalangan mereka. Lihatlah saja betapa tekunnya mereka menghias rumah ini, bagaikan seperti rumah sendiri. Walaupun terbit rasa rindu yang membara di kampung halaman, apatah lagi mengenangkan kemeriahan di desa tercinta. Namun, mereka tetap bersyukur dan beruntung kerana masih mempunyai kesempatan untuk menyambut Aidilfitri di perantauan. Bagi kaki tangan dan pelajar-pelajar wanita, mereka akan bertungkus lumus di dapur untuk menyediakan lauk pauk untuk menyambut satu Syawal. Tanpa ibu bapa tercinta, percaya juga kami menyiapkan hidangan yang sama seperti di Malaysia. Walaupun juadah yang disediakan tidak banyak, namun pengalaman memasak bersama ibu tercinta di tanah air dapat digunakan sepenuhnya di sini. Sembahyang raya dilakukan di kediaman rasmi kedutaan. Tepat jam 9 pagi, solat Aidilfitri bermula dengan berimamkan seorang pelajar jurusan syariah di Universiti Rabat. Bagi seluruh masjid di Rabat, mereka bersolat Aidilfitri serentak dan hampir seluruh kedai dan pejabat ditutup semasa solat dijalankan. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jam 11:30 hari, orang ramai mula mengunjungi kediaman rasmi untuk bersama berhari raya. Ketibaan tetamu disambut mesra oleh tuan yang terutama Encik Osman Samin. Kediaman yang tersergam indah ini menjadi tempat pertemuan rakyat Malaysia. Selain warga Morocco, antara tetamu yang turut hadir adalah pelajar-pelajar serta rakyat Malaysia dari pelbagai kaum yang bekerja dan sudah pun menetap di sini. Kebanyakan mereka yang bekerja terlibat dalam sektor pembangunan, kejuruteraan, perbankan dan cari gali minyak. Semua jemputan melahirkan rasa gembira kerana inilah pertama kalinya mereka dapat berhari raya bersama dan berjumpa secara berdepan dengan duta besar yang sentiasa sibuk. Di pertemuan ini juga kami dapat bertemu dengan kawan-kawan daripada kaum lain yang mencari rezeki di Morocco. Walaupun kru panorama berpengalaman dalam membuat segmen di luar negara, tetapi di Morocco ini mempunyai keistimewaannya yang tersendiri.
Adunan budaya Melayu, Arab dan bangsa lain menjadikan suasana menjadi lebih meriah dan gembira. Walaupun Rabat merupakan sebuah ibu negara, namun ia bukanlah sebuah bandar terbesar di Morocco. Dengan penduduk seramai 3 juta, Rabat tetap menarik perhatian pelancong serta mereka yang ingin mencari rezeki. Bagi rakyat Malaysia yang hadir di sini, inilah peluang untuk merasakan masakan yang menyelerakan, terutamanya nasi impit, kuah kacang, kari dan kuah lemak yang sudah lama tidak dimakan. Kesemuanya menggunakan bahan-bahan rempah ratus dari Malaysia. Rakyat Morocco pula sangat suka masakan Malaysia yang pelbagai, walaupun ianya agak pedas. Majlis Hari Raya ini kami jadikan medan untuk beramah mesra dan bertukar-tukar pendapat. Sedikit sebanyak dapat merapatkan hubungan silaturahim dengan rakan-rakan senegara. Bersama menikmati Hari Raya. Tak mak, kita potong. Saya mau makan kena perut kosong. Bukan itu saja, inilah masanya untuk menambah kenalan. Kebanyakan tetamu yang hadir sangat peramah dan begitu mengalung-alungkan kedatangan kami di bumi Morocco. Terasa terubat rindu di hati apabila berpeluang bertemu dengan rakyat senegara dan dapat beramah mesra seolah-olah membuatkan kami seperti berada di tanah air sendiri. Apabila Syawal menjelma, Hari Raya disambut dengan gembira. Penduduk Morocco adalah pengikut sunnah wal jamaah dan mengikut mazhab Maliki. Sama seperti Malaysia, negara Morocco juga mengamalkan sistem